purpose of kita orang set talimat ni untuk share idea and share knowledge kepada seramai yang mungkin. Sebab once kita set talimat, kita dapat menjimatkan masa-masa masa ramai orang lah. So, sebab biasalah orang busy kan. So kita kita put effort lebih sikit untuk set talimat on every department. So bila kita set talimat tu, and then ambil masa dalam 30 minit macam tu untuk kita share macam mana ASB Financing boleh buat keuntungan, macam mana kita orang boleh multiply orang punya money dalam apa ASB and Unit Trust punya investment. So sekarang kita jadi dengan Asri blog on tax training. So hari ni sempat buat talimat untuk penjawat awam, di mana saya dan tim pelabu Genius hari ni kita orang share mengenai teknik pelaburan ASB Financing dan juga teknik pelaburan unit amanah. So basically apa yang kami share hari ni adalah more on technical part, macam mana ASB Financing ni, macam mana kita boleh olah dia, macam mana kita boleh manipulasi ASB Financing untuk dijadikan sebagai tempat untuk kita jana duit. So basically apa yang tadi sempat di share dekat, apa yang kami sempat share pada taklimat dekat penjawat awam tadi adalah first on teknik ASB Financing Rolling Dividend, macam mana komitmen untuk setahun saja, tapi selepas tu autopilot untuk bertahun-tahun. And then ASB Financing pairing with loan kereta. And then sempat share juga tadi on Unit Trust cash punya investment,
di mana unit trust ni adalah pelaburan secara kolektif, iaitu apa, kita melabur ke dalam mana-mana pasaran lah, tapi mostly kita akan melabur ke pasaran saham, equity. And unit trust ni adalah pelaburan pelaburan skim kumpul unit. Maknanya makin banyak unit kita kumpul, makin tinggi kita punya return lah. So basically macam mana nak ada banyak unit adalah dengan cara membeli pada waktu unit tengah rendah, and kita jual pada waktu unit tengah tinggi. So kita boleh buat duit kat situ. So itu sajalah untuk hari ni. Kita jumpa lagi nanti. Okay, bye.